Ini dia tip cara cepat raih komisi pertama di Shopee Affiliate Program. Ikuti terus videonya sampai habis karena kita akan membahas dari nol sampai menghasilkan puluhan juta bulan pertama. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara cepat meraih komisi pertama teman-teman di Shopee Video. Nah, ataupun Shopee Affiliate Program ya teman-teman. Di sini saya record dulu untuk tangkapan layarnya dan ini full saya praktekkan di akun saya ya, Gibran Haidar Ajis atau Rahayu Live ya teman-teman ya. Dan ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya ya, bagaimana cara menghasilkan. Biasanya di bulan-bulan pertama, bulan pertama, kedua, ketiga itu kreator-kreator Shopee Affiliate Program itu sangat stres sekali. Kenapa? Karena memang komisinya yang sangat kecil sekali. Ini saya sudah rekam layar saya, kita langsung saja masuk ke Shopee Affiliate-nya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah masuk di Shopee ya, teman-teman scroll ke bawah, pilih yang Shopee Program. Nah, di sini teman-teman ini ada efek dari tanggal 8, 9, 10 itu teman-teman sampai hari ini ada perubahan komisi. Jadi komisi saya di hari ini tuh berkurang karena ada beberapa video viral saya itu komisinya jadi 3% akibat ada perubahan komisi terbaru. Nah, tapi jangan khawatir, itu tidaklah menjadi masalah bagi kita konten kreator ya. Cari alternatif lain caranya ya, atau cari produk-produk yang lain yang memang komisinya lebih tinggi. Nah, komisi-komisi yang sudah rendah, videonya viral itu kan sangat disayangkan. Nah, itu salah satu kekurangan kita jadi konten kreator, tidak bisa berbuat banyak, apalagi di Shopee tidak, produknya itu tidak bisa diubah lagi, apalagi diganti ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya ya. Nah, di sini komisi saya selama konten itu sudah 162 juta. Nah, di sini kita akan lihat pertama kali saya ngonten. Pertama kali saya ngonten, kita cek dulu di Oktober ya. Oktober, apakah saya ada ngonten di Oktober? Ini sudah tidak bisa diakses, berarti ini Oktober saya tidak ada ngonten nih. Ini ya, tidak ada ya, teman-teman ya. Nah, saya ngontennya itu di November, Desember. Ya, Desember saya ngonten itu di Desember. Ini kita tes saja nih Desember. Jadi dari Oktober ke Desember. Nih. Ya, masih kosong ya. Masih 15.000 ya ini teman-teman. Oke, langsung saja kita tes ya di sini di Desember. Desember tanggal 31. Ini mulai dari tanggal 1 dia juga belum bisa nih ya teman-teman. Oke, kita tes. Nah, di sini komisi awal-awal bulan pertama saya ngonten itu teman-teman bisa lihat ya, biar tidak frustasi atau biar tidak stres. Komisi pertama itu 100-200 ribu, itu sangat stres sekali. Sudah buat video, sudah live, tapi hasilnya nihil ya teman-teman ya. Ini boleh teman-teman coba di rumah atau praktekkan di akun teman masing-masing ya. Oke, kita lihat semuanya. Ini pertama kali saya ngonten itu di tanggal 9 Desember 2023. Itu tanggal pertama kali saya ngonten, teman-teman juga bisa lihat di sini komisinya 2000. Hari kedua juga 2000 dan ini saya belum melakukan apa-apa ya. Hari ketiga saya sudah mulai ngonten. Hari keempat juga sudah mulai ngonten. Hari kelima 6000. Hari ke-7 atau 14 Desember ya, teman-teman bisa lihat 16.000. Hari ke-8, 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hari ke-8 teman-teman bisa lihat, hari ke-8 saya dapat 75.000. Nah, begitu hari ke-9, artinya apa teman-teman? Dalam satu minggu saya bisa menghasilkan perharinya. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, naik 100, 200, 300, 400, 500, tambah di 500. Bagaimana caranya? Apa yang saya lakukan? Nah, teman-teman
wajib tonton video ini. Kenapa? Karena teman-teman nanti bisa praktekkan ini di rumah. Karena kalau channelnya atau akunnya masih baru, kita masih daftar, itu otomatis followernya masih nol. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang saya lakukan adalah, teman-teman kalau punya media, kenapa syarat salah satu daftar Shopee Affiliate Program itu adalah akun media sosial teman-teman minimal 2000 follower. Nah, ini jadi salah satunya acuan Shopee ya. Begitu teman-teman daftar di awal itu kan 0 follower. Mau buat video pun itu sulit sekali naiknya. Sulit sekali naiknya, apalagi harus buat video nge-share link. Nah, di sini makanya ada alternatif media sosial nih teman-teman. Nah, teman-teman untuk pertama-pertama ngonten itu bisa share link ke media sosial teman-teman, yang artinya teman-teman tidak langsung frustasi atau tidak langsung stres begitu melihat tidak mendapatkan komisi sama sekali. Nah, kalau di bulan pertama ya Shopee video konten yang saya buat itu tidak ada yang menghasilkan. Artinya apa? Tidak ada yang nonton karena Shopee video 0 follower ya. Shopee affiliate-nya masih 0 follower. Bagaimana cara menaikkan? Ini salah satu tips menaikkan follower teman-teman, yaitu teman-teman bisa lihat di sini Shopee Live. Semua hasil yang saya dapatkan dalam 1 bulan pertama itu dari nge-live ya. Dari Shopee Live teman-teman. Jadi cara menaikkan follower ataupun cara menaikkan penghasilan minimal ya, minimal di angka 500 ini teman-teman, standby setiap harinya ya. 500, 700, 600 standby terus, dia stay di angka 500. Artinya teman-teman bisa menghasilkan kalau 1 bulan itu sekitar 15 juta. Karena ini saya buatnya di akhir-akhir atau di pertengahan bulan ya. 8 hari saya komisinya masih sedikit ya, belum mulai. Mulainya di minggu pertama setelah saya daftar. Nah, teman-teman langsung menghasilkan 600 sampai 900 ribu per harinya. Nah, caranya itu tadi, caranya teman-teman masuk ke live. Nah, live ini bisa mengangkat kalau kita jualan produk ya. Nah, setiap orang ngeklik produk, dia akan keluar live kita di sampingnya. Betul nggak teman-teman ya? Kita contohkan. Ini misalnya kita ngeklik produk yang ini. Nah, biasanya dia akan keluar, kita cek yang lain ya. Oh, ini tidak ada, kita cek yang lain. Oke. Nah, biasa dia akan keluar yang seperti ini. Ini. Nah, ketika orang beli ya, pop up ini kita akan keluar live-nya kita kalau kita lagi nge-live, lagi membawakan produk yang ini. Kita bawakan produk yang ini. Makanya sangat penting sekali bagi teman-teman cari produk memang yang lagi laris, lagi booming-boomingnya ya. Contohnya misalnya cara nyari produk yang lagi booming ya, teman-teman masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat produk-produk memang yang lagi trending. Nah, dari sini teman-teman bisa kasih love ya. Contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh, ini ada produk trending, ada toko populer. Nah, teman-teman masuk ke produk trending, pilih kategori memang yang sesuai dengan kriteria teman-teman ya. Contoh perlengkapan rumah, semua platformnya. Di sini tinggal pilih, teman-teman pilih yang Shopee Live. Nah, ini produk yang lagi laris-larisnya di Shopee Live. Tinggal teman-teman kasih love seperti ini ya, di love kan. Apalagi kalau ada produk ini, contohnya ada produknya, nanti tinggal di live kan. Nah, begitu dibuka produknya, contoh tadi rumah Shopee Live ya, begitu dibuka produknya, nah biasanya dia akan keluar nih live nih. Teman-teman bisa lihat akan keluar live seperti ini. Oke, coba kita tes yang lain. Yang ini saya sukai juga. Nah, dia akan keluar live yang lain. Nah, otomatis walaupun orang berbelanja di sini ya, orang berbelanja di sini, dia tetap akan masuk
penjualannya ke Shopee Live Anda. Nah, begitu teman-teman caranya ya. Oke, sangat simpel sekali bukan ya? Sangat simpel sekali untuk meraih komisi pertama itu langsung besar ya. Langsung besar nih teman-teman ya. Jadi sudah sampai mana tadi komisi ya, cara menghasilkan meraih komisi pertama itu dengan cepat ya teman-teman ya. Nah, itu dia tadi, kita lanjut ke bulan saya masuk ke 2024 ya, 2024 Januari. Nah, Januari di sini kita buat 31 Januari. Ini masuk ke bulan kedua. Ya, bulan kedua saya ngonten. Nah, teman-teman bisa lihat langsung dia standby di angka 500.000 per harinya nih teman-teman ya. Ini komisi saya 1 bulan 1 Januari 2024 sampai 31 itu komisinya 16 juta. Artinya apa? Satu hari saya itu bisa menghasilkan duit ya. Walaupun nih teman-teman bisa lihat ada yang 100, ada yang 4, ini masih ada yang 40. Ini ada yang 40 masih, tapi rata-rata dia di 500, ada 600, tiba-tiba ada 600, ada 700. Nah, biasa nih akhir bulan dia sepi ya teman-teman ya, nih pertengahan bulan, awal bulan itu rame. Nah, yang penting kita standby di angka 500 ke atas, jadi teman-teman bisa menghasilkan 15 juta per harinya. Nah, lumayan kan teman-teman, dan ini masih dominan, teman-teman bisa lihat ini masih mendominasi di Shopee Live ya teman-teman ya. Ini penghasilannya lebih banyak itu di Shopee Live. Shopee Video ada cuman 3.000 itu bulan kedua. Mari kita lihat sekarang nih. Kita lihat untuk bulan ini teman-teman ya. 1 Oktober sampai 10 Oktober 2024. Artinya apa? 10 hari saya sudah bisa menghasilkan 12 juta nih teman-teman. 12 juta hanya dari hanya 10 hari belum sampai ya. Ini masih masuk 9 hari. Nih 9. 1 sampai 9 hari saya sudah menghasilkan 12 juta. Dari mana saja? Sekarang teman-teman bisa lihat penghasilan saya itu lebih banyak dari Shopee Video. Nah, dari mana videonya? Video yang kita buat setahun yang lalu itu akan menjadi investasi kita ke depannya, teman-teman. Dan yang Shopee Live ya. Nih. Ini salah strateginya 3 juta 10 hari. Ini teman-teman bisa diubah karena live saya itu produk sampelnya itu aja. Nah, ini menjadi sebuah introspeksi juga. Nanti ke depannya saya akan riset ulang produk-produk yang lagi terlaris itu yang dijual ya. Dan saya sudah ajarkan kepada teman-teman dan saya belum praktekkan yang ini nih, Shopee Live ya. Kalau Shopee Video saya sudah praktekkan, teman-teman bisa lihat dalam jangka 9 hari saya dapat 8 juta hanya dari Shopee Video. Dan ini oke, cukup sekian mungkin penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.